Nah, guys, ini udah nyampe di Orchard Bulepak. Tapi agak sepi sih ini. Tuh, sepi banget orang yang turun di sini. Dan kita naik. Nah, gak ada orang, guys. Kamera doang yang ngintipin. Jadi aku mau keluar. So, ya. I like this thing. Hey. Nah, unik banget guys ini nih. Kayak apa ya? Kayak toa gitu. Nah, berapa sih tiketnya bayar dari Kembangan sampai ke Orchard Bulepak tuh berapa coba ya? Tap tap tap. Kok nggak ada harganya? Cuman dibuka pintu doang. Nah, ini tuh udah nyampe sini. So, ya, aku cek ya berapa ongkosnya tadi. 22 berarti sekitaran 1 dolar lebih guys. Tuh. Ya. So, ya. Itu dia. Sekarang kita keluar. Di sini ada toilet ke sana, tapi aku males gak usah lah. Nah, ini kita keluar ke atas. Dan ini tuh pas jalan keluarnya itu jauh banget sampai ke depan sana, lihat sepi kan, tapi memang keluarnya tuh di situ gitu. Dan jalannya lumayan 2 menitan baru sampai keluar gitu. So ya, nah, banyak banget guys dari sana tuh jalan terus sampai kemari. Udah mau keluar sampai di belok lagi ke sini dan naik lagi ke atas. Sebenarnya di Singapura ini cuman capek jalannya doang, lebih lebih lama naik jalan kakinya daripada itu. Nah, jadi mau naik ke atas terus keluar.
tidur saya sampai di luarnya. Ini dia orchard bulepak. So ya, nah ini di Tanglin Mall untuk Christmas decorationnya cantik, dan ada rumah ini.